Hai, selamat datang di channel Edafos. Dengan saya Abid sebagai Network Engineer Edafos. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang Edafos. Pasti Anda asing dengan kata Edafos. Edafos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Pada channel ini, kita akan membahas tentang update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, buat Anda yang baru join di sini dan tertarik dengan video konten kami, silakan subscribe dan like. Karena dengan subscribe dan like Anda, akan memotivasi kami untuk selalu membuat konten baru yang menarik lainnya. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial register Cisco FTD ke FMC. Nah, kenapa saya membahas topik ini? Karena dengan meregister FTD ke FMC, memudahkan kita memanajemen FTD. Lalu dapat memudahkan kita dalam mengontrol policy dan menganalisis jaringan perusahaan. Video tutorial ini merupakan tahap awal ketika Anda ingin melakukan manajemen FTD dengan FMC. So, untuk tahap berikutnya, bisa kalian saksikan pada postingan video selanjutnya di channel Edafos. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasannya. Kita langsung saja yuk lakukan tutorialnya. Mari kita bahas sedikit terlebih dahulu mengenai FMC dan FTD. FMC berfungsi sebagai manajemen Cisco security produk yang terpusat dan manajemen traffic yang terintegrasi. Selanjutnya, FTD adalah software yang menggabungkan fitur Cisco, ASA, dan Firepower ke dalam satu sistem yang lengkap. Namun, perlu Anda ketahui, ASA yang menggunakan FTD bukanlah ASA dengan Firepower. Ketika software FTD sudah digunakan, maka hanya ada software FTD dalam modul tersebut. Jadi, Anda dapat menggunakan FTD pada ASA atau dapat menggunakannya langsung pada perangkat FTD. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan ASA 5506X dengan software FTD. Agar FTD Anda dapat terhubung dengan jaringan, maka Anda harus menghubungkan port manajemen pada FTD Anda ke jaringan. Setelah FTD sudah dapat diakses melalui jaringan Anda, maka saya akan mengakses FTD melalui SSH, dan kita akan masukkan komen berikut. Kita masukkan komen, configure manager, add, masukkan IP address FMC kalian. Lalu, masukkan registration key yang akan kita gunakan saat meregistrasi FTD di FMC. Saya akan menggunakan Cisco 123. Lalu, tunggu proses registrasi di FTD ke FMC selesai. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi di FTD, mari kita lanjutkan konfigurasi di FMC. Akses FMC Anda dari web browser. Akses ke menu Device, lalu Device Management. Lalu klik Add, dan pilih Device. Oke, pada bagian Host, masukkan IP FTD Anda. Pada bagian Display Name, masukkan nama yang Anda inginkan untuk ditampilkan di FMC. Pada registration key, masukkan registration key yang sudah kita konfigurasi di FTD sebelumnya. Pada bagian group, kita dapat melewati step ini untuk tutorial ini. Lalu, pada bagian access control policy, create new policy. Masukkan nama policy. Lalu, pilih default action, block all traffic. Jadi, semua traffic yang keluar masuk melalui FTD akan secara default di-block. Pada bagian smart licensing, aktifkan license yang kalian miliki. Di sini, saya memiliki 3 license, yaitu malware, threat, dan URL filtering. Malware untuk mengaktifkan AMP protection. Threat untuk mengaktifkan intrusion prevention.
URL filtering untuk mengaktifkan filter URL. Pada bagian unique NAT ID, lewati bagian ini karena kita tidak memerlukannya di tutorial ini. Lalu, pada bagian transfer package, pastikan bagian ini aktif. Karena dengan mengaktifkan bagian ini, FTD akan mengirimkan traffic eventnya ke FMC. Setelah semua parameter sudah diisi, lalu kita klik register dan tunggu sampai FTD sudah terregister ke FMC. Jika Anda mengalami kendala dalam proses registrasi FTD ke FMC, silakan coba cara berikut untuk memastikan FTD dan FMC Anda sudah terkonfigurasi dengan benar. Pertama, coba lakukan ping dari FTD ke FMC dengan cara ping system, lalu IP FMC Anda, lalu enter. Lakukan hal ini di FTD Anda. Kedua, cek konfigurasi jaringan dengan memakai komen show network untuk memastikan IP address FTD yang Anda daftarkan di FMC benar. Ketiga, pastikan Anda memakai registration key yang sama. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga Anda berhasil dalam registrasi FTD to FMC. Jika Anda punya pertanyaan dan saran mengenai video ini, atau ingin request topik konten untuk kami bahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Untuk melihat informasi seputar teknologi ataupun solusi IT lainnya, kalian dapat cek website dan sosial media Edafus pada kolom deskripsi. Thank you for watching dan selamat mencoba!